Yo, halo semua. Balik lagi sama gue Haji Pulung di game Need for Speed Payback Mods, teman-teman ya. Oke. Mungkin gue belum bener-bener fit ya, tapi udah lumayan suaranya udah agak-agak baikan gitu kan. Jadi hari ini gue putusin buat bikin video, cuy. Gila ya, udah skip sehari gitu, cuy. Gak enak gitu kalau nggak bikin video, cuy. Hai teman-teman, hari ini gue balik di Need for Speed Payback Mods ya, karena gue pengen apa? Kulik-kulik semua mods yang ada di game ini, teman-teman. Jadi hari ini gue bakalan modif lagi mungkin, karena ada beberapa mobil baru yang istilahnya nggak ada di Need for Speed Payback yang biasa, teman-teman. Jadi adanya di mod ini gitu ya. Oke, langsung aja kita ke dealernya dan harus dibeli tuh. Masalahnya kayak gitu, cuy. Dia harus dibeli. Oke. Aduh. 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 Lupa saya ini masih setting drag, cuy. Jadi kayak gitu. Soalnya belakangnya nggak ada wheelie bar-nya ya. Jadi dia wheelie-nya keterlaluan gitu, cuy. Ayo teman-teman, ini kayaknya sih nggak bakalan jauh dealernya. Aduh, silau men mata gue. Oke. Kayaknya dikit lagi deh. Mobil truk cuy, susah banget dikendarain. malah salah gitu. Kalau di Forza itu buat ngepotnya pakai spasi gitu aja. Jadi kebiasaan. Kebiasaan tuh. Aduh, malah lurus loh dia loh. Oke, ini udah deket nih kayaknya nih. Nah, udah sampai. Malah labas-labas gue loh. Udah, jangan willy-willy dong. Ada dong. Digas dikit willy dia. Oke, teman-teman. Di sini ada beberapa ya nih, termasuk ini Nissan GT-R R35 yang 2015 cuy. Ini bukan yang Nismo, bukan yang premium cuy. Ya benar. Tapi gue nggak di situ cuy. Dan ini ada BMW M3 yang GT-R ya. Tapi gue nggak modif itu dulu. Gue pengen modif yang namanya mana ya kemarin ya. Ntar dulu teman-teman, gue cari dulu ya. Sabar cuy. Nah ini teman-teman, jadi mobilnya ini cuy, gue pengen modif Nissan GT-R R32 ya. Jadi ini adanya di mod doang, kalau di nggak di mod adanya ini doang cuy, R34 gitu ya. Ini nggak ada R32, ini adanya di mod doang. Makanya gue pengen banget modif ini cuy, pengen banget, udah pengen tahu powernya segimana ya. Oke, langsung aja kita beli ya. Tapi di sini kita harus beli nih, nggak dikasih harga yang nol nih, langsem gitu kan. Yes. Udahlah, nggak apa-apa, kita beli, kita beli. Gila, tenggorokan gue masih agak-agak nggak enak teman-teman. Ayo langsung aja kita ke garasi cuy. Duh, mohon maaf ya. Dan langsung aja kita di visual customization cuy. Gila, kita lihat aja apa aja fiturnya ya. Kayak Windows seperti biasa. Gue gelapin lah kali-kali gitu kan. Hoodnya ada, wah, ada Sidori fan gitu kan. Nah, ini kalau di mod ini lengkap teman-teman, ada di bawah, kalian bisa lihat sendiri di bawahnya, itu bawah sendiri ada keterangannya itu dari vendor mana gitu, istilahnya dari market apa, market brand apa gitu ya, sorry salah sebut gitu cuy. Oke, bukan brand Need for Speed lagi gitu. Nah, di sini ada BRR324 nih. Gila, mantep ya. Nah, ini juga ada BRR ini tapi komplit seset, teman-teman. Nah, ini mulai dari hood, front bumper, front fender sama headlight jadi satu. Nah, kalau ini stoknya, stok Nissan nih. Gitu. Kayaknya bagus juga ya yang ini ya. Tapi gue pingin mix max aja deh teman-teman deh. Gue pakai yang ini aja, Sidori.
Abis itu di mana nih? Headlightnya yellow tint, nah gini-ginilah pokoknya. And oh, ini N1 style ya. Smoke. Gila lumayan ya. Oh, ini kalau pakai B ya, BRR324. Oh, ini kalau seset gitu, cuy. Lampunya jadi berubah juga ya. Kalau seset gila, keren. Keren, cuy. No, kan? Wah, keren juga ya kalau seset gini lampunya. Bagus deh. Ya udah deh, kita pakai yang seset aja deh kalau gitu deh ya. Karena ini perubahannya semuanya loh masalahnya gitu loh. No kan? Udah seset semua loh. Gila keren. Nah, splitternya juga bisa dikasih karena ini pakai mod nih, teman-teman. Gitu. Jadi nggak ada part-part restriction tuh nggak ada udah. Next tag lo Chidori, ini Chidori nih apa nih? Kok nggak ada gitu kan? Kayaknya bagus juga nih, next tag sharp nih. Chidori. Oh, ini keren cuy, Chidori ini. Ini aja lah, gue pakai yang Chidori cuy. Coba lihat kanarnya. Yo, ini bisa dikasih kanar juga cuy. Wah, waduh. Mantap juga nih bisa dikasih kanar juga. Kasih kanar enggak ya? Next tag type 2. Duh. Duh, galau 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 galau. Nah, enggak usah deh. Enggak usah, cuy. Di front fender ada apa aja? Ada 3 ya, stock BR sama next tag tipe 2, cuy. Nah, ini BR. Lah kok lah curang. Oh, ini hood front bumper. Oh, satu set gitu, cuy. Gitu, jadi emang udah seset kayaknya punya gue. Iya, yeah, udah seset cuy. Wing mirrornya ada Chidori, Chidori, Chidori lagi ya. Sama aja, nggak usah diganti. Side skirtnya ada BRR, next tag juga. Gila, mantep-mantep nih. Kayaknya gue lebih demen yang ini deh, next tag yang ini deh. Boleh nih. Rear fendernya. Oh. Rear bumper sama rear fender. Oke lah, boleh lah. Kita pakai yang seset juga teman-teman ya. Buat belakangnya, sound system yang nggak guna ini kita beli aja Sultan gitu kan. Deh, kita coba tengok aja, tengok, tengok gitu. Cuman ada dua pilihan nih teman-teman ya. Stock sama BR doang. Dah, itu doang. Oke, toiletnya. Oh, toilet. Gila keren. Mantap. Generic. Kayaknya gue pakai yang Ghost Black ini aja mungkin. Keren nih toiletnya. Ini modnya gini teman-teman, mulai dari toilet lah apa emang udah jadi satu gitu. Jadi emang bener enak kita modnya ini. Dan ke bawah lagi ada di diffuser, Alchemist, terus next tag type 3, next tag type 1, next tag doang, type 2, next tag wing. Gak bagus, gak bagus juga. Kayaknya gak usah dikasih diffuser. Exhaust, exhaust. Wow, gila. Max tag sih sebenarnya ya. Yang bagus tuh at, nah kan, emang max tag. Ini bagus nih, BR nih. Nggak, boleh lah, gue pakai yang BR aja lah. Habis itu jangan sampai ketinggalan spoiler cuy. Next tag double curve carbon, AR performance, next tag hike, Chidori with duck lip, next tag. Gila keren cuy, drag lo ya, yeah, drag style. Gila keren juga nih. Ceng view coba, ini bagus nih, kayak ada ducktailnya gitu ya. ducktailnya, tapi ini namanya Chidori with duck lip gitu ya ini ya. Gila keren juga nih. Gue nggak mau yang ekstrim-ekstrim, jadi gue mau yang simple aja udah, pakai yang ini aja. license plate-nya gue ganti di apa namanya ya, R32 lah. R32. Oke. Set. Di situ frame-nya nih, di sini juga ada frame-nya bagus-bagus gitu kan, blank frame. No. Bagus-bagus ini, cuy. No. Gue sih bakalan pakai yang blank frame aja. Abis itu di backgroundnya nih ada Coca-Cola cuy, ini mod juga. Ada Need for Speed Payback, ada Battlefield 1, ada EA Access,
ada Need for Speed Rival ya, sama Origin Access ini mod juga. Nah ini sisanya udah, ini punyanya Payback. Gue kasih ini aja deh, mana tadi ya? Nah ini deh, oke, Payback cuy. Oke udah semua, waduh. Nah sekarang satu lagi nih teman-teman, di velg nih cuy ya. Jadi velgnya di sini ada yang baru juga. CSR, Nissan Nismo, bukan, bentar, gue cari dulu ya. Bentar dulu teman-teman. Nah ini dia cuy, rimnya ada yang baru di modnya, yaitu rim race. Ini bener-bener baru, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuy, gila ya. Ini sebenarnya nge-replace apa ya, lupa gue kemarin, yang di-replace apa gitu, velg apa gitu yang ya menurut modernya itu kurang lah, kurang bagus gitu ya. Jadi gue bakalan nyobain pakai velg barunya cuy ya, gila keren loh ini loh. Pakai yang palang 6 cuy. Oh, namanya cuy Race TE37 gitu kan. Boleh nih, ini Volk ya, TE37 ya. Walah, ya, jadi ada ini loh cuy. Oh yang ini TE37 yang V cuy. Iyalah ya, gue pakai TE37 lah. Ini mod juga ini cuy, adanya di mod doang. Primary paintnya, gue suka bingung nih kalau kayak gini. Ini yang standar aja lah, gini aja lah. Nah, habis itu secondary-nya gue pakaiin hitam coba. Wah, keren kan? Oke, keren nih masalahnya kalau dipakaiin hitam. Oh. Dah, gini aja. Abis itu size-nya cuy, gila size-nya yang paling gede udah. Biar keren, biar kece cuy. Dah, di bagian tires-nya ada mod-nya juga. Satu yaitu Hankook cuy. Sekarang ada ban Hankook di sini cuy. Tire stretch tuh, kayak gitu. Nah, ada lagi nih satu lagi. Nah, Hankook tires reguler cuy. Sama ini Idles Hankook Idles reguler cuy. Gila keren-keren cuy di mod ini, no. Banyak banget dap opsi-opsinya emang, no. Gila keren-keren kan? Kalian bisa nyobain sendirilah. Ini bener-bener bagus ini modnya. Asalkan game kalian original ya cuy ya. Hai kalipernya, kalipernya sih nggak ada yang baru ya. Jadi gue kebiasaan pakai Brembo. Dan brake disc-nya ya udahlah ini udah. Wah, jelek tuh bannya tuh. Bannya serius jelek, gak bagus. Gue pakai yang ini aja deh, Hankook. Nah, ini yang ini enggak terlalu tipis banget ya. Kalau yang tadi tuh tipis parah itu, cuy. Oke, depannya juga gue ganti dulu biar sama. Alright. Nah, udah sama cuy. Gila. R32 gue pakai TE37 ya, boleh deh. Dan udah nih, kayaknya part-partnya semuanya udah ya, termasuk wing-wingnya juga udah semua kayaknya, udah. Gila. Jadi kayak gini ya. Gila mantap. Kita lihat di stance and tuning, cuy, gila. Ini udah komplit parah, cuy. Right height-nya coba kita bikin di Oh ini gue agak ngerti nih teman-teman. Right hack rig nih nggak ngerti gue. Udah lah gue bikin gini ya. Track width-nya gila. Bisa dimasukin bannya gitu kan. Gue pakai yang paling lebar ya cuy ya. Nah, gini dong. Kan biar kece badai gitu kan. Yoi. Kayak nge-glitch gitu kan. Chamber front negatif amat gitu kan. Enggak lah. Karena ini mobil race gitu kan, jadi nggak usah yang chamber banget cuy ya, segitu aja. Ada caster ya, casternya ya gitu aja. To front nggak usah, to rear juga nggak usah. Udah, gila komplit banget ini, seriusan. Gila lu bisa seceper ini gitu cuy. Oke, confirm. Habis itu gue lihat di Paint and Wrap cuy. Kita lihat di library, di community nih ya. Alala. Waduh, tetap aja livery-nya Babang Paul ya, yang nomor satu ya, number one gitu kan.
Tapi gue udah ada yang livery itu cuy, jadi gue nggak bakalan pakai itu karena udah ada cuy. Mungkin yang ini JDM JDM ala-ala gitu kan, mungkin. Tapi terlalu rame sih menurut gue itu. Kita coba lihat di ini nih, kayaknya bagus nih, putih nih ya. Chidori cuy, Zilla Live ini apa namanya? Modernnya ini Zilla Live ini gila keren loh, keren loh, gini doang loh padahal loh, simple gitu kan, simple banget ini serius. Coba di MyWrap ini kayaknya udah ada templatenya deh sebenarnya ya. Kalau di modnya itu katanya udah ada templatenya buat liverynya. Oh ternyata nggak ada teman-teman, tetap kita harus pakai. Oh iya. Nah, iya bener. Ya udahlah, kalau gitu kita pakai yang ini aja ya. Ini menurut gue paling simple dan paling kece badai, cuy. Gila, mantap. Waduh, gila. Kita pasang air sus dulu dong, cuy. Mana nih? Nah, air sus dulu dong, cuy. Yo, Habis itu underglow kasih gak ya? Kasih gak ya? Kasih deh. Wah, warna-warni cuy, jangan deh. Platinum blue. Wah, ini muter loh. Wah. Gila muter, muter. Wah, gila bagus-bagus ya. Underglow-nya ya. Oh, ini nih bagus nih. Waduh, udah alay banget cuy, jangan deh. Gue pakai yang satu aja lah cuy ya, satu aja lah. Dah gini aja lah. No, udah no. Air semua gak usah lah, udah gini aja. Gila keren. Menurut gue nih ya, sekali lagi menurut gue keren nih. Kalau menurut kalian gak keren ya gak apa-apa gitu. Oke. Aduh udah malam aja. Aduh pelan banget gitu kan cuy, kayak Putri Solo gitu. Alalah, langsung aja lah kita beli part performernya yang paling paling super duper terakhir lah pokoknya. Race aja ya kali ya kita buildnya. Race apa drift nih, gila gila gila. Race aja dulu ya. Race aja dulu deh, duit mah gampang, ntar gue cari balapan doang udah kelar. Coba dong. Salah pencet. Wow, gila gila. Wah gila udah. Wah. Wah fix. Wah gila mantap cuy. Oke gaspol udah. Oke kamu menyentuh berapa kilometer per hour? Kilometer per jam cuy. Yoi 280 300 gila mantap. Ya belok jalannya. Alalah belok dia. Ntar gue cari yang lurus dulu cuy. Oke mantap. Gue pengen mentokin nih. Berapa nih speednya mentoknya nih. Yoi 210 naik terus. Yoi 300 gila mantap. Wow, 355 cuy, mentok cuy ini udah. Kecuali di nos ya. Nosnya di 360-an lah, gila. Kenceng, kenceng cuy, gila. Tapi by the way gue demen banget sama modelnya. Ini lucu, simple, elegan gitu kan. Menurut gue sendiri gitu kan. Gue puji-puji sendiri ya lah. Ya kan, yoi. Gila keren sih ini menurut gue. Mod-modnya dan masih banyak mod yang harus gue cobain. Mod mobilnya gila. Sayang ini nggak bisa ada di standarnya ya. Coba ada di gamenya asli gitu, standar gitu cuy. Gila bakalan keren parah ini. Coba sekarang gue ke drift deh. Drift deh. Udah 150 ribu sikat bos. Udah. Gila, mantep kan? Oh, sebelumnya gue ke sini dulu, cuy. Jangan di situ. Kalau di jalan raya ntar nabrak-nabrak gitu kan.
Mantap nih, coba. Wah, gila. Gue demen sama suara knalpot tuh kalau gini. No. Weh, enak banget loh buat nge-drift loh, jangan salah. Wah, ini harus dicoba di track Drift King nih, temen-temen nih. Gila. Keren parah ini. Gila, enak parah ini. Enteng banget, seriusan. Gila, ini sih enteng banget ini. Buat ngedrift, serius. Wah, gila. Ya, nabrak sih. Yo, puter. Ah, gak masuk cuy. Ternyata gak masuk kandang gitu. Gila, enak juga buat drift cuy. Kalau buat drag sih udah gak salah lah, udah. Ntar kalau gue buat drag ada wheelie barnya masalahnya. Jadinya loncat-loncat cuy mobilnya ya. Jangan deh. Udah, kalian cobain sendiri di modnya ya. Dan harus original gamenya. Kalau bajakan gak bisa cuy. Sayangnya itu doang ya. Jadi ya kalian harus beli yang original gitu emang. Gitu cuy. Oke, kalau gitu teman-teman kayaknya video kalian ini segitu aja dulu. Semoga kalian terhibur cuy ya dengan video gue dan suara gue yang masih agak-agak enggak enak ya cuy. Karena baru aja ada suara gitu. Gue harus agak pelan ngomongnya. Karena kalau ngomong kenceng suaranya hilang lagi cuy gitu. Jadi agak-agak berbisik-bisik mesra gitulah ya istilahnya. Ya udahlah kayak gitu. Oke teman-teman, kayaknya video kali ini segitu aja dulu. Semoga kalian terhibur dan gue bakalan kupas tuntas semua mod yang ada di sini ya cuy ya. Sabar, jadi satu-satu aja, gila. Gitu. Lah kok ada mobil di sini? Oh, mobil free roam gitu. Oke, kalau gitu gue aja pulang, gue pamit dulu. Sampai jumpa di next video.